Ya Ahawu, Majuah-juah, Uras, Juah-juah, Sampurasun, Abi, ya, Ahoy, Sugeng Siang, banyak yang belum saya suka. Yang kedua, mengenai Undang-Undang Masyarakat Adat. Saya kira ini inisiatif DPR. Saya sudah sampaikan, pemerintah hanya akan terus mendorong agar itu segera diselesaikan. Dan saya dengar sudah masuk ke prolegnas 2017. Saya tinggal keluarkan nanti segera apa surprise-nya agar itu segera bisa diselesaikan. Karena ini juga menyangkut kebutuhan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan lahan, berkaitan dengan tanah. Di payung hukumnya kalau itu selesai kita juga lebih cepat. Yang kedua juga tolong didorong tidak hanya masa undang-undangnya, perdanya juga didorong. SK bupatinya juga didorong. Karena banyak hal itu ada di Bupati, ada di Perda. Meskipun nanti saya akan juga, saya sudah perintah juga dan akan perintah lagi kepada Mendagri agar yang di daerah itu juga disegerakan. Sehingga kalau sudah ada perda, ada SK Bupati mengenai pengakuan masyarakat adat yang ada di kabupaten itu, yang ada di provinsi itu, memudahkan kita untuk segera memberikan lahan yang memang menjadi hak dari masyarakat adat, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya juga kejar terus, tapi saya ngejarnya kan Kementeri. Nah, Bupati itu yang ngejar dari Bapak-Ibu semuanya, SK Bupatinya keluarkan, perdanya segera disiapkan. Kalau itu sudah ada, kita ngeluarkannya mudah sekali. Dan sekarang hutan sosial juga yang masih dalam proses, sedang dalam proses ada 590 ribu hektare. Secepatnya lah saya sudah perintah kok ke kementerian, segera semakin cepat dibagikan semakin baik karena saya tahu bahwa itu menghak-hak dari masyarakat adat, dan kalau itu kita berikan, sebetulnya misalnya kayak yang berkaitan dengan hutan, itu lebih lah, kalau diberikan ke masyarakat adat itu lebih lestari, lebih sustain, lebih terjaga, lebih terpelihara. Saya melihat sendiri kok, di lapangan saya melihat sendiri. Saya kemarin juga masih protes ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kok diberinya hanya dikit-dikit sekali sih? Yang Desember kemarin, iya kan? Alasannya apa kemarin? Nah, katanya, katanya saya juga enggak detail ya, katanya verifikasi dan artikulasi terjemahnya apa enggak ngerti saya. Tapi memang di situ ada ada problem-problem regulasi yang harus diikuti oleh kementerian. Tapi percayalah bahwa saya terus mendorong ini kayak karena saya meyakini sekali lagi saya meyakini bahwa apabila hutan-hutan adat, lahan-lahan yang ada itu diberikan kepada masyarakat adat itu lebih terjaga, lebih terpelihara. Saya meyakini itu. Kita ingin agar Jumlah area yang diverifikasi itu semakin banyak akan semakin baik dan sampai detik ini supaya saudara-saudara tahu belum pernah saya memberikan sampai beratus-ratus ribu hektar kepada yang gede-gede nggak kalau mencabut mencabut ya. yang enggak produktif kita cabut, yang enggak produktif kita cabut, ya. Saya kemarin sudah ada berapa? 12,7 ya. 12,7 juta hektar. <tik> Tapi yang di sini harus cepat gitu, kalau di sini enggak cepat nanti juga. Yang ini kan cepat-cepatan, saudara cepat menyelesaikan SK Bupati dan Perda itu kita juga akan semakin cepat menyelesaikan yang di sini.